Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dengan T. Aliko. Masih dengan program Ngobrol Serius, Ngobrol Santai. Dan pada malam hari ini kami dari Studio 2 Podcast R3 Disparpora Kota Gorontalo. Ya, pada malam hari ini DPT lain daripada yang lain. Pasti ada yang baca tahu temanya kuda muda final. Ini kali akan gue kuda muda final. Kuda muda itu DP semangat kencang kuat. Begitu juga nanti materi akan torang bicarakan DP program penuh semangat DP, apalagi DP orang-orang program kota. Kota tanpa kumuh. Dan apa itu kuda muda binal? Kuda muda binal itu artinya kumuh dahulu, kemudian ditata, akhirnya bersih, indah, terkenal. Tepuk tangan semua orang di rumah, seluruh dunia tolong tepuk tangan. Buat sangat kesana ini Gorontalo yang lagi musim hujan. Dan pada malam hari ini saya sudah bersama dengan orang-orang yang terlibat langsung di sini, Bapak Ilham. Ini sebagai tim leader program Kotaku Provinsi Gorontalo, Pak ya. Kemudian ada Pak Hamsa. Nah, ini juga orang yang tidak jauh-jauh dari situ sebagai salah seorang kelompok pemanfaat. Ketua KPP, nah, kelompok pemanfaat dan pemelihara. Asik. Program Kotaku ini sudah berjalan dan kita sudah mulai lihat hasilnya. Salah satu yang sudah selesai itu ada yang namanya Lorong Japani, masuk itu Pak ya. Kemudian ada Las Bejerin. Nah, ini lagi nama yang bagus-bagus kan, nilai jualnya tinggi. Apa sebenarnya program Kotaku ini di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo? Todoloti Pak. Iya, makasih banyak Pak T. Aliko ini. Wah, ya. Host kita malam ini semangat sekali, sesuai dengan temanya ya. Jadi kayak kelihatan kuda muda. Ya. Wah, gagah. Oh. Mau sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Memang kalau bicara kumuh ini kadang siang, kadang malam ya. Jadi mudah-mudahan malam ini juga pembicaraan kita menarik. Jadi sebetulnya program Kotaku ini program nasional ya. Jadi ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk Kota Gorontalo, kebetulan dia dapat menjadi kota prioritas sesuai SK Wali Kota tahun 2016. Prioritas, Pak? Kota prioritas. Jadi waktu penyusunan RPJMNAS kita 2015-2019, Kota Gorontalo itu masuk kota prioritas karena dia menjadi target penyelesaian kumuh, gitu. Tapi bukan karena banyak yang kumuh di kota, kan? Tidak. Tidak juga. Oh. Jadi sesuai di kota pertama itu memang dia baru sekitar 6 lokasi, 159 hektar. Wih, luas sekali, 169 159 hektar. 159 itu target. Itu target yang masuk di RPJM NAS nasional. RPJM NAS, ya. Yang totalnya nasional 38.431. Nah, di kota itu waktu pertama kita lihat kondisi kekumuhannya, sebetulnya dia masih kategori kumuh ringan, kumuh sedang. Cuma kalau di Gorontalo so sedang itu so sama di Jawa yang berat-berat. Oh. Begitu. Kalau mau kasih sama dengan sama ya, gitu kan. Ya, jadi ya, kondisinya memang seperti itu. Karena kumuh sendiri kan ada DP indikator. Ada beberapa indikator. Ada 7 aspek. Ya, ya. Ada 16 indikator. Ya. 7 aspek dan 16 indikator. Sebetulnya orang dia hari-hari. Oh. Misalnya rumah yang tidak tertata rapi dan sebagainya, itu masuk indikator. Atau kalau di kantor sini ada genangan, itu masuk indikator kumuh. Satu indikator ini? Iya, makanya di muka kantor jangan sampai DP saluran tidak menampung air. Kalau ada genangan, dia
2 jam semua program kom. Kalau aman berarti dia tidak masuk Kumu, makanya kota aku tidak masuk sini. Oh, asik. Nah, kalau ya, itu dari sini. Ada juga jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu kalau mengalami kerusakan juga, kemudian lebarnya di bawah 1 meter, itu juga masuk kategori Kumu. Gitu. Yang mau masuk di lorong-lorong. Lorong-lorong itu, ya, kalau dia pejalan rusak, kemudian dia kurang dari bawah 1,5 meter, itu masuk indikator. Berarti yang di lorong Japangi sampai dia masuk kota aku karena itu masuk Kumu. Makanya diintervensi perbaikan jalan tuh dengan dengan DP drainase gitu. Oh ya ya ya. Itu yang salah satunya. Dan kita di Gorontalo ini so dari kotaku dari 2016, tapi nanti 2017 baru ada pendanaannya gitu. Sampai nanti sekarang 2017 baru mulai ada DP. Ada pendanaan. Jadi sekarang kalau Gorontalo ini so hampir 40 miliar. Dan ini sudah beberapa tahun itu. Tapi jalan terus ya, jangan sampai putus ini lagi aduh. Kalau saya tidak ada Kumut, orang semua pergi kan? Iya. Ah, kalau betul ya, logikanya begitu. Kalau suka agak semua, pemerintah kota semua boleh tata, itu sebagus. Berarti tinggal pemeliharaan. Iya, tapi sebetulnya Kumu itu penyebabnya bukan hanya fisik. Ada faktor non-fisik gitu kan. Contoh, saya kasih contoh kan. Misalnya begini. Gorontalo ini kan ibu kota provinsi, ya. Berarti dia menjadi daya tarik tersendiri kan. Jadi orang-orang di desa itu mau mengadu nasib di kota. Pokoknya mau pasir. Saya mau ke kota Gorontalo mau adu nasib ini. Tapi kan kadang-kadang dia datang, tapi dia unskilled, labor. Ya. Tidak punya kemampuan mau bersaing. Betul. Akhirnya kan dia mulai ya mungkin cuma jual 1-2 botol bensin atau jual rokok 1-2 bungkus di sudut-sudut kota. Ketika itu dibiarkan, dia mulai bikin satu kamar, lama-lama bikin dapur. Dia lihat ada lahan kosong, dia telepon lagi di pertama kampung, yang anak kamar ini ada sebelah kosong. Oh. Nah, lama-lama semua banyak begitu, ternyata dia menyalahi tata ruang. Usur. Depannya soke ya? Usur tinggal bagus. Pokoknya sampah, sembarang. Jadi itu juga penyebab kekumuhan. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua juga kesiapan kota dalam menyiapkan infrastruktur. Kan ketika banyak orang datang, harus disiapkan juga DP infrastruktur. Rumah yang terjangkau, kemudian fasilitas yang... Kalau tidak menimbulkan kumuh baru. Jadi mencegah kekumuhan itu lebih banyak pada pola perilaku masyarakat setempat. Kalau fisik itu gampang. Berarti kota ini harus siap didatangi, dikunjungi. Iya, kan itu kan kota yang berkembang. Oh betul. Salah satu kota yang berkembang itu dia siap menerima siapapun yang datang. Kalau dia tertutup bagaimana mau berkembang gitu kan. Tapi dia harus siap dengan infrastruktur. Harus siap. Nah harus siap itu yang penataan kawasan Kumu itu. Termasuk yang di kawasan program kotaku itu ya. Betul. Hmm. Nah yang salah satu yang sudah ditata secara kawasan. Tempatnya Pak Hamsa di Limba B itu. Yang di, itu kawasan dia. Kan ada yang skala lingkungan, kalau di Jepang itu skala lingkungan saja. Oh itu skala lingkungan. Kelurahan toh. Nah, kalau dia ini, dia di kelurahan tapi satu kawasan yang ditata. DP jalan, DP apa, pedestrian, jadi orang bisa bajual dan sebagainya begitu. Iya, Songgaga di anu itu, Las Bejer ini itu Songgaga, mau masuk kamari dari sini, mau masuk dari sana, mau masuk dari topi, sini, iya, mau masuk dari sebelah. Sama ada pegangan. Cuma keberlanjutannya ini yang mau didiskusikan juga. Supaya dia jangan jadi Kumu lagi. Jangan mutar balik ulang. Iya. Nah itu kan perilaku toh. Nah sekarang untuk selanjutnya. Kan setelah masuk program kotaku itu kan penataan Kumu itu. Kumunya ya. Nah kalau Sokalar di situ misalnya itu di Las Bejer ini. Iya. Kalau Sokalar itu... So siapa yang bertanggung jawab? So itu ada KPP. Kelompok diserahkan ke pemanfaat dan pemelihara. Orang yang akan melakukan kegiatan untuk pemeliharaan. Berarti orang yang memanfaatkan masyarakat dan iya, memelihara sendiri. Tapi masyarakat semua cuma ditunjuk satu kelompok ya. Iya, dibentuk kelompok oleh mereka, oleh masyarakat. Nah, Pak Hamsa ditunjuk sebagai ketua KPP. Jadi Pak Hamsa punya anggota dan sebagainya, punya kegiatan-kegiatan di situ. Berarti boleh saya mau cerita dulu dari Pak Hamsa. Ini so mau pelaku langsung ini. Iya, karena
karena tadi kan setelah selesai ditata di segala macam DP pedestrian so bagus, so ada di pagar, DP jalan so gagah, pun tidak ada yang pelihara. Ya, mau bikin apa ini? Nah, makanya orang mau tanya dulu Pati Pahamsa. Pati Pahamsa ini nama lengkap ini apa ini sebenarnya nama lengkap? Hamsa Mahmud, Hamsa. Hamsa Mahmud. Ya. Ya. Tipe Hamsa ini pernah bawa baku dapat DNT Aliko dulu. Ya, biasa. Dulu, cuma dulu. Cuma sekarang baku dapat poli dalam suasana yang lain torah. Dan ini baca cerita tipe Hamsa sebagai seorang ketua KBP. Kelompok pemanfaat dan pemelihara. Ya. Ah, ini yang gagain. Ini kan sekarang malam apa di Aliko ada pergi di situ, ada pergi makan, ada sih makan mie. Sudah ada banyak albalele. Usul gagah ulu di sini ini. Gagah. Dia bilang, siapa ini yang pelihara, memanfaatkan ini? Nah, itu yang saya mau tanya. Itu kelompok pemanfaat dan pemelihara ini. Apa dorang sebenarnya? Ya, terima kasih, Pak. Pertama-tama saya ingin terima kasih kepada Aliko. Aliko, panggilan hari ini Pak Aliko. Ya, Aliko saya ada. Ada KTP Pak? Pak tidak percaya ada KTP Aliko Pak. Tiba Hamsa tidak saya ini Pak Aliko . Saya Pak. Oke, asik. Pak Joko. Ya. Saya Pak tertarik dengan ini. Ini judul ini. DP tema. Ya, DP tema ini. Kuda muda binal. Detali. Tertarik sekali saya sini. Itu yang bikin Pak Hamsa datang. Ya, makanya saya datang. Ujang-ujang bagi. Biar ujang saya datang. Nah, asik. Ya. Pokoknya semua. Semua ini semua. Semua bikin jadi semangat. Kumu dahulu kemudian bersindah. Nah, ya. Nah tentunya perlu saya sampaikan bahwa ini saya di Las Bejeri itu pernah tinggal di situ. Tinggal, kebetulan saya sekolah, saya asrama di sekitaran itu Las Bejerin itu dari tahun 82. Sehingga keadaan yang di situ saya tahu. Kira-kira gimana waktu saya masih, saya sendiri sebagai saksi. Bagaimana kumuh yang di situ itu. Keadaan dulu. Karena saya hidup di situ. Karena saudara-saudara saya ada di situ. Sehingga saya tinggal di situ kurang lebih dari 82 sampai 85 kurang lebih 3 tahun. Kemudian saya pindah bergeser ini jalan. Cuma di Sabla. Jadi sehingga ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota terutama. Yang sudah mengapresiasi tentang kotaku ini sehingga kalau di jumlah dari tahun 2017 dan sampai sekarang kalau saya sudah tanyakan pada pihak Perkim bahwa kumu di kelurahan khususnya di Limba B itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Madidu sudah tidak ada lagi. Yang itu hari kalau ujang-ujang begini polisi semua banjir apa. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada di wilayah. Tiba dari sana itu ada banyak kan tidak ada banjir, tidak ada. Kan ujang dari pagi ini. Ya. Tidak ada di Las Bejeri itu tidak ada. Biasa itu kalau ujang di jalan itu tergenang. Ada cuma air mulai. Air mau lewat begitu, sehingga pada saat Las Bejerin ini sudah dibentuk, sudah jalan, sudah ada proyek di situ, maka dibentuklah KPP. Ya, tugas lo KPP itu seperti disampaikan tadi itu dia sebagai tugas pemanfaat, pemelihara. Kami di situ sebagai ketua, tentunya di situ ada. Ada struktur organisasi, ada struktur di situ ada ketuanya, kemudian ada sekretarisnya, kemudian ada bendahara, kemudian ada bidang-bidang.
Ada bidang-bidang. Ya. Nah, bidang-bidang itu. Nah, misalnya bidang di bidang pemeliharaan. Ada. Kemudian bidang kebersihan. Kebersihan. Ya. Ada bidang penataan. Ada lagi bidang. Ya, ada penataan. Ada kira-kira ada kalau tidak salah 12 bidang yang di situ. Dari pemeliharaan. Kita lihat dari tua apa? Ya. Sesuai dengan DP kegiatan. Sesuai dengan DP kegiatan. Iya, kegiatan. Kegiatan. Kalau bajalan baru bagus. Kami ditunjuk atau dikukuhkan oleh Bapak Lurah itu 2000 kalau tidak salah 2020. Ya, 2020 saja. Setelah peresmian. Setelah peresmian. Sebelum. Ya. Oh, sebelum pengresmian ya. Itu sudah dibentuk. Ya. Bentuk. Nah, di situ kita ada program juga, ada program. Termasuk program yang utama itu, yang paling utama kira-kira bagaimana Las Bejeren ini dari kumuh bukan kumuh lagi, bagaimana jangan sampai kembali lagi ke jadi kumuh ulang jadi kumuh. Itu program utama kan? Itu yang paling penting. Nah, yang paling penting. Karena saya yang sudah bagaimana itu? Program kan, itu yang bagaimana sekarang kan setelah pengresmian masih tetap gagal, masih bersih, sampah masih terkendali. Nah itu sekarang apa yang ada backing itu sampai keadaan masih tetap bersih? Nah begini, kalau salah satu program itu kami tadi itu, baru yang kedua ada setiap bulannya itu kami ada pertemuan. Anggota atau bidang-bidang itu ada pertemuan. Tiap bulan. Itu memang sudah rutin. Mengevaluasi ini. Sudah rutin. Nah, kira-kira dalam satu bulan itu kira-kira apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat di situ? Iya. Ya. Nah, misalnya di situ kan ada orang sudah berjual. Ada orang berjual ya. Jadi masing-masing sudah kami tugaskan dari anggota-anggota ini sudah ditunjuk itu. Misalnya contoh, misalnya salah satunya kalau ada yang mau berjual, misalnya ada yang berjual. Iya. Mau datang di situ mau berjual. Mereka harus lapor dulu. Harus balapor. Ya, balapor tidak boleh sembarang masuk di situ, Pak. Sehingga itu ya ini karena penjagaan itu kan jangan sampai jadi kumuh ulang. Berarti yang berjual di situ di data itu. Ada di daftar penjual yang menggunakan. Ya. Di situ penjual di situ setelah di data itu sudah 24 orang. Iya. Namun karena terakhir ini sudah yang dapat gerobak penjual itu bantuan dari pemerintah kota baru 16. Nah, mereka sudah menjual di situ. Oh, nah, berarti masih kurang. Ya, masih kurang. Jadi ini yang kami pelihara. Jadi tiap bulan kami evaluasi. Kira-kira bagaimana? Kami jaga jangan sampai kumuh ulang. Ya. Itu yang paling terpenting. Mau balik ulang jadi kumuh ini, mau kasih balik ulang jadi gagah poli, butuh waktu, butuh anggaran, dan lain sebagainya. Nah sekarang kan tinggal istilahnya mempertahankan. Yeah. Cuma memang mempertahankan itu bisa apa? Ya, itu tantangan. Mempertahankan itu harus itu ada. Tantangan ini. Jadi memang harus orang-orang, apalagi yang di KPP itu, harus orang-orang yang ada di situ. Betul. Yeah. Tidak boleh yang dari luar. Kalau orang di situ memang dia ada tanggung jawab. Ya. Kita pergi kampung, baru, kita pergi komplek. Di situ ada aturan-aturan yang aturan bersama. Yang sudah dibuat, yang dibukukan aturan bersama. Dan sudah disepakati sudah disepakati. Nah, kesepakatan itu kami sebelum itu ada kesepakatan kami bikin sosialisasi. Kasih tahu ini di aturan. Nah, ini aturan. Berarti sugaga Pak tinggal bagaimana? Contohnya salah satu contohnya begini, sesuai itu pernyataan aturan tidak boleh penjual itu memakai tarpal. Saya memantang tarpal jamu ali. Semua tarpal ya kumu itu. Tidak boleh penjual. Apalagi dia mau tarik kamari sarung. Mau apa ini? Sepatunya tali Jepang. Lama-lama dia berjamur di situ. Kalau ada penjual yang sementara misalnya orang masyarakat ini sudah lihat. Ya. Di sana. Orang langsung lapor. Ya. Kami bisa tegur lagi. Jadi terkendali dan terkendali. Ya, sebetulnya itu yang tantangan kita ke depan pemeliharaan itu. Nah, sekarang merubah mindset masyarakat ini kan susah Pak Guru. Ya, betul Pak. Artinya dari orang yang biasa misalnya biasa buang sampah sembarangan. Sekarang orang mau rubah ini sok gagal. Tapi kalau masih kebiasaan masih seperti itu,
Dia bilang, ah, buang dari sana. Ada yang baku pun kok, ada KPP yang bang. Nah sekarang bagaimana tipe guru P, cara itu sampai dorang itu so tidak buang sampah sembarangan. Kebetulan pada waktu pengresmian lalu Pak Wali, di Las Bejer itu ada tempat sampah, ada bantuan tempat sampah. Ada kira-kira 15, kemudian gerobak sampah ada. Ada gerobak sampah ada. Itu tiap hari diangkut oleh gerobak sampah itu. Kemudian DP bidang itu kebersihan, dia yang membersihkan itu. Oh berarti ada bidang kebersihan. Nah, bidang kebersihan. Dia yang bertugas untuk bertugas, memantau ya. Dan memelihara kebersihan. Itu tiap hari dia berjalan? Tiap hari. Pantas saya ada lewat di situ, tidak ada sampah sembarangan. Ya, ya. Jadi kan, nah sekarang orang yang berjual di situ, orang berjual kan pasti butuh pelanggan, butuh konsumen mau datang di situ kan. Nah, saya belum masuk ke kulinernya itu. Dari segi keamanan dulu. Dari segi keamanan itu bagaimana di situ DP, apakah aman-aman saja atau bagaimana? Karena ini kalau orang mau datang, misalnya Teh Aliko mau datang mau makan di situ, tapi kalau dia rasa tidak aman, dia open ubah perasaan, dia bilang saya takut mau makan di sana ini. Jangan makan di situ, saya takut. Misalnya, nah bagaimana menjamin rasa aman bagi para pengunjung atau para pelanggan atau siapa saja yang mau datang di situ biar jumpa selfie-selfie, foto-foto. Kan banyak fasilitas-fasilitasan itu. Bagaimana tipe guru pecara sampai itu bisa menjamin rasa aman bagi masyarakat di situ dan para pengunjung. Kebetulan di KPP itu bidang keamanan ada. Debo ada pun ya, ada bidang keamanan. Dekat. Sehingga kalau ada masalah di situ langsung lapor. Karena di situ dilapor ke ketua, kemudian kalau misalnya di masyarakat situ kalau kami tidak bisa, kami ada kerjasama kan ada Babinsa, Babinkamtibmas, kemudian di situ juga ada Satpol ada kerjasama dengan Satpol juga. Berarti koordinasi dengan Satpol, dengan Polsek, dengan kalau sudah tidak bisa ditangani oleh KPP yang bidang keamanan, berarti sudah harus koordinasi dengan pihak keamanan. Macam contohnya kira-kira kalau tidak salah tanggal 26 Juni kami mengirim surat ke Satpol minta bantuan untuk keamanan di situ. Contohnya salah satunya karena ada indikasi di situ ada jual minuman. Yang begitu yang harus segera. Ada. Tidak boleh mau tunggu mau sebanyak baru ya harus judi langsung segera. Ada ada narkoba. Nah, itu sudah pada masuk pencegahan langsung. Nah, sekarang ada program misalnya sosialisasi untuk penyadaran masyarakat. Ada yang dilaksanakan oleh KPP itu atau misalnya tinggal bona anak ada bajalan misalnya mau singgah di satu warung. Mun ini di sini itu jangan minum-minum. Ada kegiatan yang tinggal misalnya dipaham sebuah ada bajalan. Ini istilahnya sosialisasi secara door-to-door. Dulu ada program-program begitu di. Jadi begini, setiap kalau ada masalah, so pasti bidang keamanan itu langsung menyampaikan ke saya. Begini. Makanya setelah itu kami tindak lanjuti, karena kebetulan juga maitua perumah itu di situ. Orang tuanya di situ, sehingga kami di sini sebagai ketua hampir hari-hari. Jadi kalau ada indikasi keamanan, kami langsung turun. Gerak cepat. Tim buser. Karena begini, orang-orang di sekitaran situ kebetulan. Terus terang saja lebih banyak saya punya keluarga. Jadi lebih mudah untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Keluarga ada kemana kan. Sehingga saya
maunya saya itu merubah dalam mindset ini. Betul. Mindsetnya dalam pemikiran ini merubah. Jadi pendekatan persuasif, kekeluargaan ya, dan lain sebagainya itu jalan terus, Pak. Mau balik ulang pati Pak Ilham. Ini sebenarnya di dalam program Kotaku itu hanya sekedar yang fisik atau infrastruktur atau apakah masuk juga ke pemberdayaan iya, masyarakat itu. Jadi sebetulnya karena Kotaku sendiri itu program pemberdayaan, Pak T. Aliko. Iya, jadi iya, di samping kita membangun sarana prasarananya, kita juga membangun partisipasi masyarakat, pemberdayaannya. Memang tantangan terberat kita itu merubah mindset masyarakat itu, iya, dari pola hidup yang sebelumnya kumuh dianggap biasa, kemudian menjadi itu sesuatu yang harus ditinggalkan gitu. Makanya muncul istilah kita jangan membenarkan kebiasaan, ya, tapi membiasakan yang benar. Ya, ya. Jadi kalau biasa buang sampah sembarangan, dong anggap itu biasa. Biasa itu. Iya. Ini ada tata. Jadi kalau orang tanya, kapan di saluran, so biasa di sini. Oh, nah, okay, itu kan membenarkan kebiasaan. Nah, jadi kita rubah supaya membiasakan yang benar, harus buang di tempat sampah. Kemudian air limbah itu jangan langsung dibuang ke jalanan, ke saluran, itu dan sebagainya. Nah, tantangan kita memang di situ. Jadi merubah mindset. Kemudian yang kedua, memperkuat kelembagaan masyarakat di situ. Kan di situ ada BKM, Badan Kesehatan Masyarakat, ada KPP. Itu yang diperkuat karena orang ini kan pendampingan terbatas, DP waktu terbatas, orangnya juga terbatas. Jadi harus masyarakat yang terlibat langsung di situ. Nah, tantangan Tora memang di situ merubah mindset yang disampaikan Pak Hamsa. Jadi memang harus sering melakukan sosialisasi di situ. Kalau ada orang berkumpul di hajatan di warung, boleh sambil baca cerita. Cuma baca cerita begitu. Biar cuma modal kopi satu galas, pisang goreng, dabu-dabu, nah, sosialisasi itu. Betul. Cuma memang itu, dorang kan 10-an tahun di situ. Oh, iya, jadi kota dalam waktu singkat ya harus pelan-pelan. Nah, makanya kita harapkan KPP ini yang berkesinambungan, ya, berkelanjutan. Kan Kotaku ini kan ada di batas waktu. Ini sungkaga sekali. Karena saya juga pernah jaga lewat waktu masih keadaan dulu. Sekarang sama dengan ada silang. Nah, sekarang di situ kan ada pedagang. Saya mau balik kemarin ulang volta, yeah, tipe. Kan ada pedagang di situ. Ada 16 yang sekarang yang sudah mulai jualan dengan gerobak. Ada enggak nanti kegiatan-kegiatan yang bisa menarik orang untuk datang makan di situ, minum di situ, atau cuma sekedar datang pas siar, bawa foto-foto di situ? Karena gagal itu bawa foto akan. Ada program atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk itu, untuk menarik orang supaya datang. Ya, ya, salah satunya kami sudah pasang baliho. Ya. Baliho tentang yang mana di situ ada kuliner ya, di skala kawasan di pas. Pas di pintu gerbang tertulis selamat datang di kuliner Las Pejerin, Kelurahan Limba B. Oh. Nah, salah satunya itu. Berarti mau masuk dari sini? Ya. Ini DP, ini yang. Oh iya. Nah. Las Bejer. Ya. Oh, orang tidak dapat tulis ini. Tak tulis itu Pak, ada. Las Bejerin yang pertama itu pertama. Las Pejerin. Ya. Artinya kalau dulu dia masih kumuh. Ya. Artinya Las Hido bera-bera berjejer. Oh. Begitu waktu masih dulu ya, itu. Masih kumuh. Karena masih tahun 70-an, 80-an. Jadi di kawasan Itgot itu kan dijadikan tempat pembuangan air besar. Sekarang sudah dirubah DPRT jadi. Jadi sudah dirubah menjadi Las Bejerin. Las Hido bersih, jernih dan rindang. Gagal sekali. Tepuk tangan dulu karena sendiri. Iya. Nanti dia Mbak Uni di rumah dia pakai ke DP saudara-saudara buat tepuk tangan. Las Bejerin, Las Sahido yang sekarang bersih, jernih,
bersih, jernih dan jernih rindang. Dan rindang. Mana tidak dapat tulis di situ DP rindang. Iya. A, R, B itu so boleh. Itu R itu. Iya. Lasa hidro bersih, jernih, jernih dan rindang. Las bejerin. Tak kurang in. Nanti dihapus itu. Ah, dorang ada ba, dorang ada ba aspal itu jalan ada tadi di aspal he. Tadi di aspal. Oh iyo aspal baru ini. Oh iyo las bejerin itu sebenarnya Pak. Belum ampunnya dorang. Wali yang kasih nama. Ah iya. Oh. Itu DP apa ya las bejerin itu. Iya, jadi Pak Wali bilang tidak usah rubah DP akronimnya tapi DP ya. Cuma DP anu yang terjemahannya kurang. Yang dia oh. Ya. Soalnya itu so apa melekat di apa? Kepala orang-orang di situ. Semua tahu itulah BJ. Iya. Semua tahu itulah Las BJ. Tetap nama itu tapi DP kepanjangan DP arti itu berubah. Iya. Dari yang kurang bagus menjadi bagus. Yang bagus. Memang betul-betul kuda muda bina lah. Kuliner itu boleh DP menu itu yang bagaimana itu sebenarnya? Apakah cuma menu harian yang cuma untuk konsumsi yang masyarakat di situ atau memang ada yang siap menunya itu untuk konsumsi orang dari luar? Misalnya orang cuma datang makan pisang goreng, cuma datang makan apa dulu ini koro hostik dan lain sebagainya. Ya. Atau es yang ringan-ringan ada. Jadi menunya itu ada yang seperti disampaikan tadi, ada macam makanan misalnya nasi, kemudian gorengan. Jadi kemudian ada yang berat, ada yang ringan ya. Ada berat, ada yang ringan. Ini yang paling berat itu berapa kilo Pak? Dua porsi. Oh dua porsi. Iya. Nah yang kalau yang paling ringan itu apa sih itu? Kapas goreng. Kira-kira itu. Ada menu kapas goreng makanan paling ringan di dunia. Kapas goreng tidak pakai dabu-dabu. Nasi goreng itu nasi goreng. Ada sih. Saya juga so pernah makan nasi goreng sih. Bagus DP nasi goreng pati. Aduh saya selalu pati aneh itu. Cuma sekarang DP fasilitas. Nah, berarti saya mau balik ke sana lagi Pak ya. Itu kan ada toilet, ada apa ya. Baru ada tanpa bermain. Ada itu yang rupa jangka Pak olahraga itu, ada wahana-wahana kan. Itu untuk pemeliharaannya itu diserahkan ke KPP atau memang masih tanggung jawabannya di tim Kotaku? Iya, jadi ketika serah terima aset misalnya itu sudah diserahkan ke KPP. Memang di kegiatan di Las Bel itu kan ada beberapa segmen. Ada untuk segmen anak-anak, ada segmen kuliner, ada untuk olahraga dan sebagainya situ. Jadi memang sarana yang prasarana situ, itu memang nanti yang kelola dan memelihara itu KPP. Nah, cuma memang KPP ini kan harus disupport oleh pemerintah kota. Supaya kegiatan mereka itu kan lancar kan, karena pemeliharaan juga kan butuh pendanaan. Butuh pendanaan. Karena kalau rusak parah itu anggaran juga besar. Iya, makanya waktu masih baru rusak keringan Harus segera diperbaiki. Kemudian di situ ada MCK. Tapi MCK itu MCK apa diperuntukkan untuk publik. Karena masyarakat situ sudah rata-rata sudah punya jamban. Nah, MCK kan butuh air. Itu air masih tim Kotaku atau so KPP yang membayar itu? Karena air so pemanfaat di situ. So pemanfaat yang iya. Bagaimana? Makanya ada dorong kan ada yuran ya, mungkin dari hasil pajak. Kebetulan sebelum ada penjual atau kuliner di situ, kami ada rapat. Karena kebetulan kami sebagai ketua KPP, kira-kira bagaimana memelihara yang ringan-ringan ini? Iya. Bumi yang basah. Sehingga kami pada waktu itu ada rapat di kelurahan. Semua penjual atau PKL itu. Penjual, kami ada kesepakatan bahwa setiap penjual setelah mulai menjual itu ada iuran. Ada iuran. Dan itu disepakati bersama juga. Disepakati itu tertulis. Ya, secara tertulis ada Pak. Ya. Karena di situ ada aturan bersama secara tertulis.
yang ditandatangani oleh masyarakat kemudian penjual. Nah, jadi tiap hari kami mengumpul iuran. Berarti memang besar keinginan masyarakat itu untuk berubah. Ya. Itu yang bahkan kesepakatan untuk memberikan iuran peliharaan. Ya. Biasanya kan orang bilang ini kan pemerintah yang bangun, ya. Berarti pemerintah juga yang pelihara. Tapi ini masyarakat biar nanti tuh. Karena kan dia suasana memiliki toh. Ah. Nah, jadi itu yang ditanamkan bahwa ini orang punya. Betul. Contohnya Pak, untuk pembayaran seperti disampaikan tadi, untuk pembayaran air. Nah, ya. Uangnya itu kami ambil dari situ. Dan uangnya itu ya tertata. Kemudian di situ kan kita ada bendahara. Bendahara ada pembukuan. Bisa dilaporkan ya, setiap bulan bisa dilaporkan. Berarti tiap bulan boleh mau jadi rapat, itu dievaluasi tiap bulan, kami sampaikan kepada kuliner ini, penjual-penjual. Betul. Ini hasilnya per bulan begini, kemudian uangnya ini kalau misalnya keluar, kami sampaikan. Ini DP bukti. Secara transparan. Harus butuh orang yang betul-betul punya kepedulian terhadap. Karena Pak Hamzah memang tahu betul keadaan dulu dan keadaan sekarang. Ya. Dan pernah menjadi bagian dari itu pada saat dulu masih. Jadi beliau berproses dari awal. Ya, merasakan keadaan dulu dan sekarang menikmati keadaan yang sekarang setelah ditata. Ini kan program Kotaku sementara jalan Las Beger, kemudian ada lorong Japang itu sudah, tempat-tempat lain juga sudah ada. Nah, yang sekarang ini apa? Apa di PN yang program yang sementara jalan ini yang akan dimulai? Makasih Teh Aliko. Jadi kalau Kotaku itu kegiatannya ada dua, skala kawasan dan skala lingkungan. Jadi kalau skala lingkungan itu biasanya memang kegiatan yang di skala kecil. Perbaikan lorong, perbaikan MCK dan sebagainya itu. Ya. Nah untuk di program Kotaku sendiri, kemungkinan untuk perbaikan lingkungan yang di kelurahan-kelurahan itu, skala lingkungan, kemungkinan tahun ini kan semua selesai. Semua kelar. Semua close dia. Semua close, nah, tahun ini. Tahun ini, rencananya begitu. Nah, tahun berikutnya yang mau diprioritaskan itu penataan skala kawasan. Jadi lebih besar lagi. Lebih luas. Lebih luas lagi. Kan supaya bukan cuma kasih turun dari perluasan kumuh, tapi juga merubah dari wajah itu. Kalau di Kotaku sentuhannya ya menata kawasan itu. Supaya DP wajah itu berubah. Kan kalau orang lihat DP lingkungan bagus, dompi hati, senang, enjoy. Orang tertarik modal. DP imun juga naik tuh. Kan apalagi di masa pandemi begini kan. DP imun bisa naik karena enjoy kan. Tapi kalau dia lihat ini lingkungan ini kotor. Susah tambah stres dia. Jadi mau gampang itu. Imun turun. Gampang mau kena corona. Jadi sebetulnya kegiatan Kotaku juga bisa mendukung tingkat kesehatan masyarakat ketika ada lingkungan bagus kan. Karena faktor kesehatan juga 70% dipengaruhi lingkungan. Lingkungan kesehatan. Tuh, di samping asupan dengan DP pola asu tuh. Tapi lingkungan itu berpengaruh. Saya kira cuma sekedar merubah ini menjadi bagian. Bukan bagian itu lebih luas lagi, bisa merubah dalam derajat kesehatan. Nah, untuk Kota Gorontalo sendiri sementara disusun perencanaan untuk skala kawasan di Santorini. Santorini depan nama. Gagap boleh depan nama itu. Ya, aku pasti ingat di Brasil ya. Iya. Brasil atau Meksiko itu. Santorini. Jadi kawasan Talumolo, Rindang dan Indah. Santorini. Saya kira yang kakak ade ini, Teh Santo dengan Tirini. Bukan. Tapi itu DPN itu kawasan Talumolo. Kawasan Talumolo, Rindang dan Rindang Indah. Rindang dan Indah. Saya pikir Teh Santo teman Teh Santo dan Tirini. Cuma dia tema itu Waterfront City. Waterfront City, jadi dia menata kawasan di pinggir sungai. Yang Sungai Bone itu yang kita belok ya. Mau masuk sesudah jembatan belok kanan. Itu bisa jadi destinasi baru itu untuk bisa menjadi spot-spot baru bagi warga. Karena di situ kan nanti ada kegiatan spot untuk sepeda,
ada kawasan untuk kuliner itu, dan sebagainya. Gambaran umum apa-apa nanti yang akan ada di situ di Santorini itu? Sebetulnya dia banyak area publik. Jadi ada juga penataan rumah di situ. Kemudian ada area kuliner, kemudian ada spot di pinggir sungai itu, anjungan, semacam anjungan bisa menjadi aktivitas sosial para warga sekitar situ. Supaya dia bagus kan. Berarti ada tanpa misalnya untuk orang naik sepeda. Naik sepeda juga boleh di situ, ada jogging track-nya, orang ada bisa track. Lari pagi dan sebagainya. Tapi ada juga dia kuliner. Kawasan kuliner kawasan juga kuliner. Ada? Jadi ada pasar di situ yang mau dijadikan kawasan kuliner di situ. Oh, lebih gagap poli itu. Iya, itu sementara persiapan perencanaan tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan Kementerian PUPR Pusat bisa merealisasikan kegiatannya. Berarti sekarang sudah mulai di sosialisasi? Sudah, jadi Pak Wali Kota hadir langsung. Minggu lalu ada sosialisasi warga setempat. Karena kan kegiatan di kotaku itu masalah lahan dan sebagainya itu harus tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah kota. Jadi kotaku tidak membiayai pembebasan lahan dan sebagainya. Tapi pemerintah kota sangat siap itu. Oh sudah ya? Sangat siap. Oh berarti memang tinggal tunggu DP waktu ini sama dengan last pageant itu hari. Sama dengan last pageant itu hari. Wuih, memang yang dibutuhkan kita nanti keberlanjutan ini kan kolaborasi. Jadi, kolaborasi? Kolaborasi, karena menata sebuah kawasan itu kan tidak bisa hanya bersumber dari kotaku kan. Harus juga dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, pusat, supaya komprehensif. Karena kalau misalnya anggaran 40 miliar, pusat baru siapkan 20, nah sisanya itu bisa kolaborasi. Kolaborasi itu bisa dalam bentuk dana, bisa juga sharing program. Tadi sudah jelas yang berikut Santorini sudah masa sosialisasi. Sekarang orang mau balik ulang sama yang tadi ada kawasan kuliner apa sama kan di Las Bejar kan sudah ada. Nah, sekarang ada yang berjual ada 16 gerobak. Nah, nasi gerobak yang jelas sudah ada binaan-binaan langsung dari KPP wah begini. Yang berikut itu supaya ini lebih menarik lagi bagi para pelanggan, bagi masyarakat umum untuk datang pasien di situ. Kan ada wahana-wahana di situ. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang sudah diprogramkan oleh KPP atau apalagi yang mau diminta ke pemerintah dalam bentuk bimbingan, sosialisasi atau apa bagaimana? Kira-kira ada program yang akan datang dalam rangka untuk pemanfaatan. Ya, betul. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah para kuliner ini, penjual ini, pertama butuh modal. Butuh modal? Ya, butuh modal. Karena mereka sekarang pakai modal sendiri. Ya. Karena begini. Iya, mesti pakai modal sendiri, Pak. Tidak boleh mau pakai modal. Kadang-kadang, Pak, barang pemodal ini, satu hari sampai satu minggu bajual, oleh kadang-kadang di kasarnya so tidak ada pohon, so tidak ada bajual. Bohem po, walaupun po duta-duta, karena orang tidak ada pohon. Ada-ada tidak, po tidak-tidak. Po ada tidak-tidak. Berarti program yang dibutuhkan di situ, program seperti bagaimana cara pengelolaan keuangan. Iya. Begitu Pak Anu ya. Betul. Bagaimana cara orang mengelola keuangan. Karena kalau orang tidak tahu kelola uang, Pak, biar 2 miliar ini duit yang dia ada pegang, kalau dia tidak tahu mau backing apa, dia mau kelola bagaimana. Semua habis itu. Habis. Semua habis. Iya kan? Nah, mungkin itu yang dibutuhkan oleh para pedagang ini. Bagaimana dengan modal misalnya 500, tapi ini bisa berputar. Iya. Yeah. Dan dari 500 itu, tidak mau tak keluar ini 500. Justru DP keuntungan yang ada. Jadi harus bedakan DP modal dengan DP keuntungan. Ya, kan DP modal dia pakai terus ya habis. Kalau modal dialog keuntungannya bawa modal, akhirnya lama-lama habis DP modal. Mungkin itu yang dibutuhkan. Ya. Harus bukan berarti harus dengan tidak ada modal, tidak ada modal. Biar ada kamar modal, tapi kalau tidak tahu mengelola, mungkin itu yang dorang mau minta. Jadi kayak bimbingan. Bimbingan. Ya. Apa? Kayak pembukuan sederhana. Kebetulan pada bulan apa sih Pak Heru ini yang kan di situ ada pertemuan tuh ada wawancara juga di situ dihadiri oleh Perking
kemudian yeah. DLH ada, dari Perindak ada. Yeah, dari Perindak, ya. Yeah. Sehingga pada saat itu sudah disampaikan peristuan dan perdagangan itu akan beri modal. Nah, dengan catatan, semua kuliner di situ bentuk kelompok dulu. Karena 16 disuruh bentuk kelompok. Jadi satu kelompok. Nah, paling tidak dua kelompok. Dua kelompok. Nah, setelah ada kelompok, nama-nama kelompok, ketua siapa, nantinya ada minta proposal ke Perindak. Pengajuan proposal, iya. Itu dibuat proposal. Tapi itu harus semuanya dulu. Jangan sampai itu, mau soal ada kari modal. Sudah dijanjikan juga, setelah itu ada macam penataran, bimbingan. Penguatan daripada penjualnya. Tapi mungkin karena ada masih anggaran, pergeseran anggaran, masih pandemi. Nah, makanya belum ada, realisasi belum ada. Itu yang ditunggu-tunggu sekarang. Berarti orang apa dulu Pak Guru mau kasih kuat di situ, misalnya karena orang ini dulu kalau misalnya uang ada orang bawarong, uang ini kan orang datang beli taruh di laci masuk. Nah namanya DP anak ini mau suka beli es lilin, ambil di situ. Kalau dulu dia bilang, mama mau suka beli es, iya ambil saja di situ non. Berapa? 500. Terus ambil 500. Datang kamar pol DP anak yang satu. Oh suka mau beli pago-pago. Oh ambil saja di situ. Akhirnya itu berulang setiap hari sehingga dia tidak tahu modalnya berapa habis. Ini yang keluar yang digunakan untuk kebutuhan keluarga. Berapa yang pendapatan pada hari itu, satu minggu. Kenapa? Biasanya orang itu tidak terbiasa membuat tulis. Itu yang orang mau kasih kuat. Ini salah satu yang dibutuhkan itu di samping modal, kemudian bimbingan. Nah, pada... kalau bimbingan itu saya rasa so boleh orang mau bikin itu. Boleh. So boleh. Jadi di kotaku kan juga ada program keberlanjutan. Jadi boleh penguatannya oleh kotaku begitu. Boleh. Itu satu. Yang kedua, di samping modal, karena ini kawasan kuliner, harus pilih menu-menu yang khas begitu. Jadi kalau orang misalnya nasi kuning tapi nasi kuning yang pakai apa begitu. Jadi kalau orang makan nasi kuning ingat di Ras Pede. Ada nasi kuning sekali di sana begitu. Nasi kuning las. Belum kira nasi kuning tapi di las begitu. Nama saja orang, bagaimana nasi kuning las. Nasi kuning khas. Iya. Nah itu yang begitu mungkin. Jadi kadang-kadang cuma beda sadiki itu mempengaruhi orang P. Iya. Saya juga penasaran. Iya. Atau misalnya ada ilabulo tapi DP isi bukan cuma isi telur. Isi apa gitu. Ila pulolas. DPC kambing. Kambing satu ekor. Jadi di samping modal dan bimbingan itu harus juga orang datang kan menunya apa? Ya, harus. Jadi ya, kalau boleh jual mie tapi mie apa begitu? Harus ada ciri khas. Ada ciri khasnya. Karena kalau yang dijual itu sama dengan yang lain, ya. Orang kan cenderung cari yang dekat-dekat pada rumah dan sebagainya. Ke sini juga, ya. Daripada jauh-jauh ke sana, ya. Baru bisa ke sana juga. Karena biasa juga orang naik sepeda kan masuk situ, toh? Ya. Naik sepeda juga orang lewat situ. Sepeda yang gowes-gowes itu. Gowes-gowes itu. Berarti pagi-pagi ada yang berjual, ya? Ada. Apalagi kalau hari Minggu. Malam juga ada. Malam ada. Ya. Cuma ramenya sore malam, ya. Biasanya malam sampai jam berapa itu, Pak? Sampai jam 10. Tapi yang jualannya sebagian-sebagian. Karena itu tadi modal. Karena ada yang berjual cuma pagi sampai tengah hari. Ya. Ada jual yang berjual cuma malam. Sore sampai malam. Jadi di situ DP bukan DP kunci sebenarnya, bukan di modal itu. Yeah. Buktinya sekarang belum ada modal, tapi dorong jalan. Di manajemen pengelolaan keuangannya. Yeah. Betul. Dan manajemen menu harus ada yang khas banget. Yeah. Nasi kuning las. Eish. Nasi kuning khas atau atau nasi goreng maut. Dia perica 1 liter. Nasi goreng las maut. Dia perica 1 liter itu kan. Dia bilang,
tadi bahannya leluhur hijau ini pun pakai tuh. Maut ini. Iya. Nasi goreng maut las. Las. Atau enggak nasi goreng las maut. Maut. Wah. Karena kalau nasi goreng itu sobanya. Sobanya. Iya. Dia bilang nasi goreng kampung, nasi goreng sagela. Itu kan yang beraskan DP rasa apa sih. Tapi DP nama itu harus terang cari yang khasa sebagai supaya lebih menarik. Kira-kira ada gambaran-gambaran nanti Pak Guru berikut ini. Oh berarti kita mau bikin bagi ini. Ada enggak misalnya rencana di sini ini harus sekali-sekali harus ada orang mama nyanyi. Iya. Di sana kan ada kelompok yang pengamen itu kan? Di situ ada tiap satu bulan ada jumba di situ, jumba. Senam. Jumba, senam ya? Ya, senam jumba di situ tiap bulan. Oh. Dan orang sudah bentuk macam DP organisasi begitu. Jadi setiap hari Minggu ya? Ya. Tiap hari Minggu. Ya, berarti dorang zumba di sepanjang jalan. Ya, di situ. Oh, berarti setelah senam, dia mau makan poli. Ya. Jadi kemudian kan tentunya kalau orang instruktur itu kan dibayar. Jadi yang bayar itu orang di situ. Orang di situ. Oh, yang bahas senam itu orang-orang di situ juga? Ya, ada juga yang di situ. Kemudian ada instruktur dari luar yang diundang khusus yang diundang. Oh, berarti ada kegiatan. Iya, jadi aktivitas sosialnya sudah tinggal bagaimana lebih menghidupkan itu. Cuma karena sekarang memang masih masa pandemi. Ya. Jadi memang masih terbatas. Ya. Kalau kami dari pihak timnya di situ dari KPP itu sudah ada, kami sudah pernah bicara dengan sponsor. Misalnya dari Suzuki, kan di situ di area situ, di belakang situ kan banyak toko-toko. Ada Toyota. Ada Toyota apa semua. Cuma, dorang mau jadi sponsor, yang penting dorang aman ini, PPKM, protokol kesehatan itu aman. Iya. Oh, nah, kalau mau bikin kegiatan apa-apa, kok itu boleh dipekendal? Iya, dipekendal. Dan itu dari awal memang kami orang-orang di sekitar situ, terutama kita anggota sudah bicara dengan mereka. Orang jadi sebetulnya program kerjanya so banyak. So ada ya. Iya, so ada. Cuma kondisi situasi. Cuma kendalanya itu situasi sekarang. Misalnya contoh macam malam tanggal 1 itu, soalnya mau baking acara di situ. Malam tanggal 1, terbaru. Cuma karena itu, orang minta aman, rasa aman di sini. Itu yang saya dengar tadi itu, ciptakan rasa aman bagi para pengunjung dan bagi masyarakat. Ternyata itu kan memang sejalan, betul. Bahkan karena keadaan sekarang lagi pandemi, masih dibatasi kan belum. Mereka akan menyediakan misalnya tenda-tenda. Tenda-tenda dari misalnya dari Suzuki yang berat 3x3. Oh iya, untuk. Nah, dorang akan berikan itu. Iya. Oh, enggak kayak itu. Berarti banyak. Ini menunjukkan bahwa program seperti ini bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik masyarakat, tapi swasta juga bisa terlibat. Ikut terlibat dan menempatkan diri. Ini kan buktinya, dorang mau kasih ini, kasih itu. Tinggal bagaimana? Cuma kalau kelompok-kelompok peduli itu, dia akan terlibat kalau dia melihat sesuatu yang menarik, gitu. Nah, jadi kalau ada yang menarik pasti, saya mau terlibat, gitu kan. Betul. Sehingga perlu ada inovasi, ada kreativitas, ya. Nah, tinggal itu yang itu pendampingan. Pendampingan yang itu yang, gitu. Untuk bagaimana karena sebetulnya bisa menarik. Masyarakat itu kalau dia yang melaksanakan sendiri programnya, dia yang merencanakan, itu lebih bertahan lama. Iya, daripada yang dari daripada luar. Daripada dari luar, begitu. Betul, betul. Karena merasa memiliki tanggung jawab memiliki itu. Betul. Wih, saya pek kampung ini. Sama dia nanti paham, saya rasa kamari dulu begini, sekarang so begini. Saya harus ibaratnya kalau piring kotor di rumah, masa tetangga yang datang cuci? Tidak mungkin. Harus tolak sendiri, toh. Ya, prinsipnya begitu. Kayaknya ini makin malam makin hari. Iya. Tidak ada parasa, satu jam lebih ada pas cerita, Pak. Apalagi hujan kalau juga semakin awet. Kenapa ada yang bertanya ini? Oh,
ada yang bertanya kelas bejerin itu apa, tapi itu langsung jawab tadi. Iya. Di sana ada kolkas, ada yang jual kolkas, kolal kasubi. Nah gitu, pagi atau malam, boleh pakai satu dolar, coba sampaikan ke bilang sana Pak orang yang jual, ikut ke sana kolkas. Apalagi kalau ada yang basenam di sini, kolal kasubi. Banyak unik faktoran tiga ini. Berarti program Kotaku yang nasional ada kirim akan detailnya. Iya. Kalau Kotaku ini kan ada di 34 provinsi. Berarti ada di Aceh sampai Papua. Saya kira kok di provinsi Gorontalo. Ini program nasional kok. Tiga khusus untuk provinsi Gorontalo. Ternyata 34 provinsi ada Kotaku. Berarti jaringan KTP itu juga harus diperlukan. Oh iya, betul. 34 provinsi. Ada juga kelurahan-kelurahan yang punya KPP, bukan hanya Limbah B saja ada KPP. Jadi seluruh kelurahan yang didampingi Kotaku, yang ada kegiatan, semua ada. Itu ada KPP-nya. Cuman ada KPP tidak jalan, ada juga yang... Ya. Nah, itu kalau pendampingan, betul pendampingan. Ada enggak ide-ide Pak Ilham bagaimana untuk merangsang ini KPP ini? Ada penilaian, kemudian ada penghargaan atau reward. Ada enggak yang seperti itu? Sebetulnya itu sempat kita pikirkan ya. Jadi kita mau ada BKN Award, ada KPP Award gitu kan. Makanya untuk tahun ini Kota Gorontalo itu ada 10 kelurahan dapat program Kotaku melalui kegiatan padat karya tunai, Cash Forward. Itu kegiatan pemeliharaan. Jadi satu kelurahan 300 juta, ada 10 kelurahan. Itu kegiatan pemeliharaan, jadi pembersihan saluran. Lima B enggak masuk yang tahun ini. Belum ada. Masuk yang pengecatan-pengecatan itu. Oh, ada. Tahun ini ada. Jadi di kota itu ada 10 kelurahan yang dapat program padat karya. Padat karya tunai. Tapi kegiatannya pemeliharaan. Coba pemeliharaan. Nah, di situ KPP-nya sebenarnya lagi diberikan stimulus untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Jadi masih tetap ada, saya kira itu lapas begitu. Jadi kita penilaian award itu belum ada ini. Sebetulnya lebih semangat baru BKM. Ada BKM. Oh, baru BKM. Pernah. Kalau tahun lalu sebenarnya. Atau tahun ini 2016 17 maksudnya. Ada BKM kita yang diundang ke istana. Sampai di sana. Iya, mewakili BKM di setiap provinsi. Siapa tahu ini KPP. Iya. Insya Allah. Jadi sebetulnya ada reward yang diberikan juga. Betul, sebagai makanya betul. Kita di Kotaku itu selalu kita publish kalau ada best practice. Jadi ada KPP yang best practice itu kita expose itu. Ada BKM best practice kita expose. Berarti yang berikut ini Santorini. Santo dengan Tirini. Iya. Saudara. Pasangan itu Santo dengan Rini itu. Oh, betul. Santorini. Asik. Orang JDS gitu. Santo dengan Tirini itu. Iya. Di JDS. Saya kenal orang itu. Ternyata bisa pindah di Talumolo orang itu. Kawasan Talumolo. Rindang. Indah. Santorini. Keren memang. Berarti sudah jalan sosialisasi sudah mulai 2022, insya Allah akan dimulai. Tahun ini perencanaannya. Perencanaan. Yeah. Berarti ada di situ keterlibatan Pemda, kota, sangat, provinsi. Karena itu kan untuk yang lahan itu. Nanti yang paparan di kementerian kan Pak Wali Kota. Oh. Sebagai bentuk kesiapan pemerintah kota untuk melaksanakan kegiatan itu kan. Iya, betul. Wih, emang mulai itu ya toh? Mulai uti jatah namanya. Maluhe. Maluhe, polo di dinti. Kolkas ada di sana. Nanti torang mencari. Kolam. Ada lo satu kolam. Apa itu? Kolam lo lambi. Bukan cuma kolkas, kolam. Iya. Ada kolaborasi. Iya. Kalau berisi nasi. Padahal kalau pas-pas ini hujan-hujan begini. Bahayalan sekarang.
Pokoknya dong kamu kayak libo itu. Iya. Bila perlu kalau siang saya di sana ada burjo es toh. Bubur kacang hijau pakai es. Apa di penama, Pak? Burjo es. Burjo? Burjo es. Wih. Nah, bubur kacang hijau pakai es. Banyak sekali makanan-makanan baru. DP nama yang baru. Baik, para penonton kami yang berada di rumah, pasti ada yang tak kaget poli di rumah, terutama saya pemain yang sebentar nonton. Kita sudah menghampiri akhir daripada acara kita pada malam hari ini setelah kita berbincang-bincang bersama dengan Pak Ilham sebagai tim leader program Kotaku Provinsi Gorontalo dan Pak Hamsa sebagai ketua KPP di Kelurahan Limbabe, khususnya untuk kawasan Las Bejer yang sekarang istilahnya kumuh dahulu, kemudian ditata, akhirnya bersih, jernih dan terkena. Baru itu DP nama orang, bagaimana keadaan sekarang di Las Bejer dan nanti di Santorini. Nah, Santorini insya Allah kita akan bisa nikmati hasilnya pada akhir-akhir 2022. Ya, karena awal tahun 2022 itu akan insya Allah akan dimulai. Sekarang masih proses sosialisasi dan persiapan-persiapan lainnya. Terima kasih para penonton kami yang berada di rumah. Sekarang ini lagi dingin, tapi Teh Aliko ini sobat suar. Jadi sebelum torang mau tutup, ada closing statement. Closing itu pakai C, Pak. Sebelumnya saya tidak pakai C. Jadi cuma closing statement. Dorang jaga gara. Closing pakai C. Dorang mau kasih bilang pakai C, Pak. Nah sekarang closing pakai C dari Pak Ilham. Kira-kira apa yang harus disampaikan untuk bisa lebih memotivasi masyarakat? Terima kasih Teh Aliko. Closing statement kita ini pertama, Kotaku ini kan hanya sebuah platform, ya. Tapi kolaborasi itu sebuah keniscayaan. Jadi kolaborasi itu harus dilakukan. Karena KUMU itu multi pihak, semua tanggung jawab multi pihak. Yang kedua, kami tertarik dengan slogan Pak Wali Kota itu, mari benahi kota rumah kita sendiri. Benahi kota rumah kita sendiri. Jadi ya kita yang harus benahi itu dalam lingkungan sendiri. Bukan orang lain. Orang luar itu hanya sekedar membantu saja, tapi ya. Kita sendiri akan mulai. Oleh karena itu mulailah dari lingkungan terkecil, di rumah kita buang sampah yang benar, ajarkan anak-anak buang sampah yang benar, jaga pola hidup bersih dan sehat. Jadi kita mulai dari diri kita masing-masing. Saya kira itu akan bisa mencegah kekumuhan yang lebih besar. Betul. Saya kira itu mungkin ya, baik, terima kasih Pak Ilham. Ini yang tetap pakai C, Pak, closing statement ya. Yang terhadap dari Pak Hamsa sebagai ketua KPP. Ya, kedua lo, Pak. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kaliko sudah mengundang kami sebagai ketua KPP, alhamdulillah. Nah, kemudian yang berikut cuma tadi para kuliner ini, yang kuliner ini penjual, tentunya mereka minta bantuan. Mohon bantuan atau pendamping sehingga keberlanjutan dari penjual ini sampai terus menerus. Kemudian yang berikut kami tetap butuh pendamping terutama daripada pihak-pihak PO, kemudian dari Perkim khususnya, bagaimana tetap butuh pendamping, bagaimana sehingga dari Las Bejer ini tadinya sudah menjadi rindang, sehingga tetap butuh pendamping dari pemerintah yang atau OPD yang bersangkutan terkait. Ya. Terima kasih para penonton kami, sobat Disparpora di mana saja berada. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami bahas pada malam hari ini akan bermanfaat. Yang jelas, jangan biarkan kota kita akan menjadi kota yang kumuh. Perlahan-lahan penataan dan pembenahan mulai dilakukan oleh pemerintah dan insya Allah ini akan menjadi suatu hal yang menarik bahwa kotaku, kota Gorontalo, kota kita bersama
akan semakin menarik bagi masyarakat secara umum dan menjadi salah satu kota yang akan dikunjungi karena banyak tempat-tempat yang indah dan bagus yang sudah ditata dari tahun ke tahun dan banyak sudah tentu kata dan sikap yang sudah Anda saksikan. So pasti banyak yang salah. So pasti banyak yang bilang tidak gagah. Ibu begini dorang ini. Atau orang memohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah sikap, salah gaya, salah kata, salah mimik. Karena sesungguhnya orang ini manusia biasa. Lemah. Manusia yang lemah, yang banyak khilaf dan salah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan memiliki kesempurnaan. Terima kasih atas segala perhatian Anda, hai sobat Disparpora, di mana saja berada. Dan kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.